Kompetisi bergengsi Copa America. Tapi sebelum kita lanjut, subscribe channel ini dulu agar kalian tidak ketinggalan info terkininya. Copa America 2021 akan mempertemukan 10 negara di zona Amerika Selatan. Sebanyak 10 tim yang akan mengikuti laga dan akan dibagi menjadi 2 grup, dengan masing-masing grup terdiri dari 5 tim. Di grup A terdiri dari Brasil, Kolombia, Ekuador, Peru, dan Venezuela. Sementara di grup B terdiri dari Argentina, Bolivia, Chili, Paraguay, dan Uruguay. Laga pembuka Copa America 2021 akan langsung mempertemukan timnas Brasil melawan Venezuela. Seniman lapangan hijau Amerika Latin yang merupakan pemain-pemain terbaik dunia seperti Lionel Messi, Sergio Aguero, Di Maria, Neymar, Casemiro, hingga Juan Cuadrado, dan masih banyak lagi, dipastikan akan berlaga pada Copa America 2021. Indosiar akan menayangkan secara live pertarungan sengit ini dari Stadion Nasional Brasilia mulai pukul 03 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat pada Senin dini hari. Babak penyisihan akan ditayangkan secara eksklusif oleh Indosiar mulai tanggal 14 sampai 29 Juni, dilanjutkan dengan babak perempat final mulai tanggal 3 sampai 4 Juli. Pertandingan akan semakin memanas di babak semifinal yang akan tayang pada tanggal 6 sampai 7 Juli, serta perebutan peringkat 3 pada tanggal 10 Juli. Pada tanggal 11 Juli menjadi penentu peraih gelar juara di babak final Copa America 2021. Akankah Brasil dapat mempertahankan gelarnya sebagai juara Copa America 2019, atau juara baru akan lahir di babak final yang tayang di Indosiar pada tanggal 11 Juli 2021? Saksikanlah live hanya di Indosiar. Bagaimana menurut kalian?